Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tujuan dari kami membuat acara ini, kami ingin mengajak saudara untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena masa-masa yang sukar ini, kita butuh lebih dekat dengan Tuhan. Memang masalah silih berganti dalam hidup kita. Tapi saudara, jangan ada satupun dari antara kita yang menyerah. Mari kita terus berjuang. Terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena iman kita dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dia Tuhan Allah yang setia. Dia sanggup menolong setiap kita. Daud juga pernah mengalami kesulitan hidup yang amat sangat. Dia jadi buronan. Hidup dalam pelarian. Dari satu gurun ke gurun yang lain. Dari satu gua ke gua yang lain. Dia mengalami kepahitan. Dia mengalami kesakitan. Dia mengalami ketidaknyamanan. Dia mengalami kesendirian. Dia pernah mengalami ketakutan. Tapi Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, malam ini saya mau ngajak setiap kita, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Jauh dari apa yang kita doakan. Jauh dari apa yang kita pikirkan. Mari Bapak Ibu ambil waktu dengan Tuhan. Kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia bersama-sama. Arahkan hatimu. Seumur hidupku.
Hidup kami Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami, Kau tidak pernah biarkan kami berjalan melangkah sendiri Tuhan, tetapi setiap langkah-langkah dalam hidup kami, Engkau selalu menyertai kami, Kau selalu menuntun kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu menolong hidup kami. Tepat pada waktu-Mu, tepat pada kairos-Mu Tuhan. Waktu yang terbaik akan kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku.
bujurku. Dia mengenyangkanku dan peliharaanku seumur hidupku. Kami punya Tuhan yang sangat baik. You are the great Father. Engkau Tuhan yang paling baik yang kami pernah kenal. Kami hanya ingin tinggikan Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami angkat suara kami Tuhan. Ingin membawa syukur kami kepada-Mu. Tak dapat ku lukiskan perbuatan-Mu. Seumur hidupku melihat karya-Mu.
sungguh ajaib bagiku pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku pertolongan menyata atasku. Yesus, oh sungguh
Kadang kami takut, Tuhan. Kadang kami berpikir, Engkau jauh. Engkau meninggalkan kami. Tapi ternyata Engkau tidak pernah jauh, Tuhan. You always be there for us, Lord. Engkau satu-satunya sahabat kami. Penolong kami, Tuhan. Bahkan ketika tidak ada tempat kami berlari, You always be there, Lord.
You always be there, Father. Kami akan tahu kami punya Bapa yang selalu ada buat kami. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tiada yang sanggup menolongku. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Pikir bahwa engkau dan saya menghadapi semuanya sendiri. Padahal Dia selalu ada buat kita. Tangannya selalu terbuka. Enggak pernah Dia merancangkan yang jahat. Dia selalu ingin menolong setiap kita. Dia selalu menanti kapan kita datang kepada Dia.
Dia berkata, "Come to me. Engkau yang lelah, engkau yang letih, engkau yang merasa gagal, engkau yang merasa tidak berarti, bahkan merasa tidak mampu." Dia berkata, "Come to me." Dia akan memberikan beban yang ringan. Karena kita tidak akan pernah memikul itu sendiri. Tapi tangannya yang kuat, itu akan menggendong kita saat kita akan terjatuh. Tangannya yang kuat, itu akan mengangkat terulur tangan kepada kita saat kita ingin terlepas dari genggaman Bapa. Dan sampai hari ini dia masih berkata, Come to me. Masih ada Tuhan yang bersedia menolong setiap kita. Masih ada Bapa yang tidak pernah melupakan Anda dan saya. Tidak pernah dia membiarkan kita menanggung semua beban itu sendiri. Dia berkata, "Aku akan memberikan engkau beban yang ringan. Engkau bisa pikul. Engkau tidak akan sendiri berjalan." Dia memberikan kekuatan. Jesus. Kami semuanya di bawah kaki salib-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, Engkau Allah yang sanggup turun tangan memulihkan, menyembuhkan kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kau lebih tahu yang
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Engkau Allah yang lebih mengerti Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Sanggup Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, yang tidak pernah dilihat oleh mata, kami percaya Tuhan sediakan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Makasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
saya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Melihat setiap iman kami Tuhan, Engkau melihat setiap kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kami. Hanya ada nama Yesus satu-satunya. Kau lebih terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Percayalah saudara, Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Dia pasti beri yang terbaik buat setiap kita. Berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan lemah imanmu. Ayub pernah mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Tetapi Ayub sanggup berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yes. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidupku. Amen. Percayalah saudara, perkatakan firman Tuhan. Amen. Bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup Amen. Kita. Amen. Dari segala janji Allah yang terbaik, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi buat setiap kita. Amen.
Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang menuntun hidup setiap kita. Dia yang memberi kemenangan buat setiap kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia adalah penolong yang setia. Amin. Buat setiap kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pertolongan dari sorga. Amin. Di dalam nama Yesus, kami siap dipulihkan. Amin. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan akan jauh lebih baik. Amin. Jauh lebih dahsyat. Amin. Jauh lebih luar biasa. Amin. Kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Amin. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Oleh sebab itu, kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Kami tidak akan pernah kecewa. Kami tidak akan pernah bersusah hati lagi Tuhan. Karena kami punya penolong yang setia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hidup kami diubahkan. Hidup kami dimerdekakan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Penyertaan-Mu begitu sempurna buat setiap kami. Kami bahagia ada di dalam hadirat-Mu. Kami bahagia di dalam pelukan-Mu. Terima kasih ya Abba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati Tuhan. Yang percaya sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.